Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini buat pertama kalinya aku dah lama tak buat video. So kita akan buat video yang simple je mengenai game ini, iaitu Slime Rancher. Ini adalah video pandang pertama, first impression Slime Rancher 2 yang baru keluar hari ini. Selama sejam aku akan main dan kita akan tengok macam mana game ni. Macam mana lah game ni? Game baru kan? Mana lagi tahu? So let's go. Begin. Save icon. Kita ambil, aku suka slime pink. Tutorial. Star. Okay. Okay. Feral. Okay. Play damage. Apa ni? Alright. Okay. Kita main default je. So aku akan main game ni selama sejam. And then kita akan tengok lah macam mana game ni berfungsi. Adakah lagi bagus daripada yang sebelum ni. And what a story. Alright, so kita pergi ke Rainbow Island nampaknya. Yes. Ini dia. Kita dah sampai. Alright, let's get moving. Okay, so aku tak tahu aku punya setting aku set apa. Alright, tapi aku rasa ni default ultra. So ada macam frame rate sikit. So, yep. Let's see apa yang kita boleh buat kat sini, okay. So kita ada V-Sync, kita ada field of view, kita ada resolution. Okay, graphic. Okay, medium, medium, high. Okay, maybe yang ni aku tak suka. Ni pun aku tak suka. Okay, so kita letak. So aku main medium. So aku tak tahu macam mana aku punya performance sekarang ni. Okay, aku punya graphic card okay lah, boleh handle lagi. So kita akan main on medium lah. Reflection kita akan main on medium. Fog tak perlu pun, normal cukup. Anti-aliasing pun tak payah. So aku punya PC, aku punya graphic card GTX 1060. So yeah, 360 eh. Okay, let's see. Jump. Sprint. Alright. Back. Okay. Ini standard lah kan. Right, so far nampak game ni memang cantik. Oh ni apa ni? Oh so dia suruh shoot ke sini lah, standard lah kan. Jom. Right, aku tak sure kita dapat full 60 FPS ke tak. Aku tak rasa kita dapat full 60. Jadi aku akan tweak lagi kita punya setting. Alright, kita akan tweak lagi. And then probably aku akan try main low. Okay, kita try main low and then kita tengok macam mana. Alright, so nampak macam tak ada beza. Dan aku rasa aku dah dapat 60. Okay, no problem. Jadi kita akan teruskanlah dengan kita punya ni. Oh, dan dia bagi tahu dia makan apa. So I guess pengembaraan kita sudah bermula lah kot. Yup. Nah, kita akan kutip Rainbow Fields. Nah, agak colourful eh dia punya ni sebab rainbow kan. So kita akan kutip carrot macam biasa. Game Slime Rancher. Okay, kita akan kutip 4 maybe. Tak tahulah aku nak blur berapa. Maybe 8 lah, 8. Okay. Kita dah ada 5. Okay, 6. Ready go. Macam yang aku cakap, game ni masih lagi early access. Jadi ada benda yang apa,
yang masih mungkin performance perlu dibaiki lagi, tak tahulah kan. Alright, macam biasa kita akan dapat currency. Yap, aku boleh sedut, aku lupa yang akan pick up je. So currency, and then kita akan lepaskan slime kita. Nah, banyak sangat tak tahulah, mungkin tak berapa bagus, tapi ini buat, ini macam orang kata apa, eksperimen. Okay, okay, makan. Siapa nak makan? Mari. Yep. Awal-awal ni memang agak apa, macam susah kita nak ambil benda ni sebab kita tak ada dia punya pengutip tu. Tapi rasanya ya, kita boleh upgrade nanti kat sini. Tapi sebelum tu, apa-apa pun kita kena buat farm dulu. Biasa kita kena buat garden. Yep. Sebab garden ni akan bantu kita untuk ni lah, untuk mendapat harga, apa, mendapat duit lebih banyak lah. So kita boleh jual. Oh, ada carrot juga kat sini, so kita boleh tanam carrot. Right, harga macam biasalah kan, harga market akan beritahu harga turun, harga rendah. Tapi untuk awal-awal ni kita just jual je apa yang kita ada, sebab kita tak nak apa ni, ada, kita nak ekonomi tu, kita nak duit tu. So ini tengah growing, dan Tesla aku ada upgrade. Okay, so marilah kita explore. Kita cari ayam. Okay, ayam ada kat sini. Okay, interesting. Alright, bunga besar. Kita tengok dulu keliling dia macam mana. Okay, alright, kita tengok keliling dia macam mana. So energy guna untuk sprint, sama juga macam yang first. And then kita ada bapa ayam kat sini, probably ni untuk teleport. Alright, interesting. So game dia cantik. Malangnya aku tak dapat nak main apa, full apa, full grafik. So kalau korang nak tengok full grafik dia, mari sini aku tunjuk. Okay, tak ada masalah pun, benda boleh buat. So okay, ini high. Right, kita akan tengok. So ini dia kalau high. So aku memang takkan dapat lah 60 fps tu, okay? Aku takkan dapat lah. So aku terpaksa main low saja. Lowest pun boleh kalau nak. Right, kalau nak bagi lagi smooth, aku rasa lowest lah paling smooth lah. So tak ada masalah pun, okay je. Alright, aku dah biasa main game-game macam ni. Ni pun game modern. Alright, siapa yang nak derma grafik card dia, silalah derma. Okay, kita akan cuba untuk explore, cari bahan-bahan. Sambil-sambil kita tengok, maybe ada species slime baru. Alright, dan kita pun juga boleh terus bagi makan macam ni tau. Terus bagi dekat direct kat sini je kan. Tapi kita cuba pergi jauh sikit. Kita kutip. Alright, kita kutip carrot sampai tak cukup ni lah, tak cukup tanah lah. Alright, so kita ada binatang tu juga. Okay, kita sampai ke area baru, dan kita ada cotton slime. Wow. Dan juga bapak. Okay, ni cotton dan juga pink. Alright, interesting. So let's take 2 cotton slime. Alright, let's take. Okay, kita boleh, kita boleh ambil ni. Okay. Oh, tak nak, aku tak nak tu. Aku nak ada, so that kita boleh tukar ekonomi kita, dan dia makan sayur pun, which is very very good. Alright, okay. Dan kita ada kita punya slime yang kedua. So aku ada 17 dah carrot. So aku better balik, dan buah ada kat situ juga kalau nak. Alright, okay, apa yang aku akan buat adalah aku akan cuba untuk gabungkan cotton slime dengan slime biasa. Right, menggunakan ni lah kan. Right, so apa yang aku buat adalah, mula aku akan bagi makan dulu ni. Yeah, so dia akan bertukar jadi itu, and then kita akan tapis semua slime-slime ni keluar daripada sini, so that aku boleh masukkan ni. Okay, aku tak tahu berapa ekor aku nak masukkan. Maybe ni besar sangat, so maybe 4 ekor should be good, sebab kita tak nak ada masalah, masalah-masalah yang besar akan berlaku. Right, so dia, dia berak apa? Oh, dia berak 2. Okay, which is good, I guess. Right, so bagi dia makan. Okay, alright, dah bertukar. Baik. Right, so ni yang bahaya ni. Ha, orang daripada luar boleh masuk. Ha, itu bahaya tu. So aku maybe perlukan jap. Right, ada maybe yang ni kena bagi makan jap. Ya, yeah, dia
Okay. Diorang kena ada high wall, okay? Ni dia high wall. 260. Okay, aku kena beli tu secepat mungkin. Sebab ni bahaya ni. Right? Harga kita tak kisah. Kita jual je. Okay, kita perlukan more of that. Kita kena buat high wall juga. Kalau tak, kita akan ada problem. Kemarin sini aku halau dulu. Yang mana yang tak patut, kita halau dulu. Oh, ataupun maybe aku... Yup. Aku ambil ni. Right? Daripada diorang ni. Yup, bagi diorang makan. Supaya diorang keluarkan tu. Ataupun aku pergi dekat kawasan species tadi tu. Pun interesting juga. Right. Jauhnya lah kau kena pergi. Makanlah slime. Makanlah. Makanlah. Ngam. Sedap kan? Ha. Sebab aku kena buat secepat mungkin high wall tu. Sebab kita tak nak ada problem lain yang akan mendatang. Contohnya macam ni. Apa yang berlaku tengok. Dah keluar. Right. Itu yang kita tak nak. Bahaya. Right. Benda-benda macam tu kita tak nak. So jom kita jual dulu. Maybe cukup 260. Okay, sikit lagi. Okay, sikit lagi. If only. Ada orang makan ke? Ada orang makan ke? Alright, good. Ada orang makan ke? Ada orang makan ke? Tak ada. Ya, aku rasa aku patut pergi sana. Tapi aku takut. Aku takut apa benda berlaku kat sini. So, aku kena perhatikan juga diorang. Dengan harapan diorang ni tak lari ya, kan? Tak apa, kita okey lagi. Kita masih awal-awal lagi. So, tak ada masalah. Alright. Rasanya lah, tak ada masalah. Aku cuma perlukan 260 je. Buat high wall and then aku akan cuba explore lagi lah. Sebab kita dah dekat malam ni. Jadi kita akan jumpa dengan species-species malam. Alright, maybe kau boleh bagi duit sikit ke? Maybe? Any of you? Tak nak? Tak nak makan? Alright, interesting. Alright. So, diorang ni makan ni juga. Apa? Meat juga. So, yup. Interesting. Okay. Mari kita jual. Mari. Bolehkah aku jual? Aku tak boleh jual kan? Alright, aku perlukan sikit je lagi duit weh. Sikit je lagi. So, I left. Patutkah aku gerak dari sini? Maybe. Try. Right. Diorang ni aku perlukan. Okay. Diorang ni. Dua ni. Okay. Makan. Diorang tak nak makan ke? Kenapa diorang tak nak makan? Okay, takpelah. Kalau macam tu aku gerak pergi area yang putih ni lah. Tengok area bunny ni. Sekejap kita boleh farm sikit kat sini. So, alright, then kita boleh dapatkan something maybe. Yup. Go. Oh ni. Ah, dah datang dah. Okay. Anak-anak kita dah datang dah. So, siapa-siapa nak makan sini? Please. Right, aku rasa kita... Oh. Kita agak mess up sikit sebab... Wow. Sabar. Buat bertenang. Oh no, dia orang dah bertukar jadi ni. Cantik lah. Ya. Yeah. Oh ni, apa ni? Activate, apa tu? Alright. Research drone. Interesting. Alright. Yang aku tak tahu apa function dia. Okay. I guess aku perlukan warna putih kalau boleh. Yup. Terima kasih. Aku tak nak species ni tapi aku nak dia punya ni. Siapa yang makan ni? Nope. Don't. Okay. Right, here go. Okay, aku rasa kita dah ada cukup duit dah. Untuk buat kita punya high wall. So, kita akan buat high wall kita. And then kita akan sambung explore. Sebab kita perlukan more slime. Right. Okay. Okay, carrot kita pun dah banyak. So, let's see. Maybe aku boleh bela banyak sikit. Aku tak tahulah berapa nak kena bela ni. Kalau apa. Alright, kita dah ada 320. Terbaik. So, kita boleh buat high wall. There we go. High wall untuk semua. High wall untuk slime kita. Yup. Very, very good.
high wall dan kita boleh masuk maybe nama yes 7. Okay, 7 lah kot. Kita try 7. Dan benda ni akan infinite tumbuh. Yang best tu. Kenapa aku terbaling yang lain? Okay, that's tak apalah lalang. Dan kita bagi makan kat diorang. Dan kita perlukan harvester sebenarnya. Alright, harvester. Okay, ni enak ni bagus kan ni. Yang kedua ni. Okay. Auto feeder. Okay, plot collector. Kita perlukan plot collector. Yep. So tak ada apa yang berubah sangat daripada first slime rancher. Okay, tapi benda tu benda bagus lah. Tak adalah macam aku cakap benda tu tak berubah, tak benda tu apa, tak bagus kan. Tak bagus lah. Maksudnya apa, dia tak adalah rasa macam pelik sangat. Okay, aku rasa aku nak buang sikit. Buang. Okay, banyak ni okay kot for now. Yeah. Alright. Dan aku tak tahu dia orang ni lapar bila. Yep. Aku harapkan yang mana yang putih tu makanlah. Makanlah yang pink tu kan, supaya apa? Yep, susah tak ada plot collector ni. Susah. Alright, mana yang warna pink? Aku nampak tadi ada. Okay. Aku nak kena bagi makan. Aku nak kena bagi dia orang bertukar. Right. So that dia orang makan. Tak nak makan ke? Yup, dia orang tak nak makan. Alright, it's okay, it's okay. So mari kita jual ni. Harap-harap ekonomi bagus lah. Ni apa? Alright, ni tutorial saja. Harga tak bagus, tapi selalunya aku tak ikut harga. As long as aku boleh jual, aku jual. Dan kita boleh je nak feed berapa? 500 yang tadi harga plot collector 500. Okay, so kita boleh je feed yang ni kalau kita nak. Okay, aim dia masih apa, susah sikit. Right. Yep, aku nak try aim yang untuk budak kecil ni, tapi susah. Mungkin aku kena aim betul-betul kat mulut dia orang. Let's try. Yep. Dia orang maybe tak nak makan. Fine. Okay, so marilah kita explore. Rasanya yang tu dah kenyang. Dia orang dah kenyang. So kita akan explore. And then kita akan tengok. Okay, aku akan dihantar ni jap. Bagi yang tu evolve. Alright. Lepas tu aku akan balik dalam 1, 2, 3. Ni aku akan habis buat kali terakhir. Okay, dia orang tak nak. Okay, okay, jom kita gerak. Sebab aku nak tunjukkan area baru juga. Kalau ada, should be ada lah kan. Sepatutnya ada lah area baru. Dan juga kita ada species baru juga tu. Macam ni, species ni kita boleh ambil. Tapi masalahnya phosphor lime ni kita perlukan malam lah kan. So aku takkan ambil sekarang. Tapi kita boleh farm diorang lah. Maksudnya kita farm ni. Boleh je. Yep, dia akan keluarkan dua ni. Kita boleh farm lagi kalau ada phosphor lime lagi. Contoh macam gini. Alright. Okay, silap. Jangan bertukar jadi tu. Okay, tak suruh pun. Alright. Itu apa hujung sana? Oh, phosphor juga. Oh god. No. Aku nak bagi makan dia. Okay, tak apa. Kita explore lah kalau macam ni. Bye-bye. Jumpa lagi. Kau tengok gabungan-gabungan dia. Kau tengok. Macam ni ada. Apa tu? Oh, dia duduk sekali. Comelnya. Alright, let's go. Alright, kita ada laluan bawah. Dan kita boleh pergi ikut sini. Okay. Ni apa? Harvest. Oh, harvest. Kita boleh harvest air. Dan aku tak rasa kita boleh pergi seberang sana. Tapi kita akan pergi belakang ni. Kita akan tengok apa yang ada belakang ni. Ada anak ayam. Kita boleh ambil kalau kita nak. Alright. Ni apa? Okay, buah. Ni apa? Okay, tu kena upgrade. Okay. Nampaknya macam tak ada apa sangat. Aku akan ambil ni. Okay, ni. Oh, ni Q-berry. Ya, Q-berry. Very, very specific lah kan bagi aku. Kita akan harvest malam-malam. Lepak dulu. Right.
Eh, makan ke, makan ke? Silakan, silakan. Aku tak boleh ambil yang tu. Yap. Dia dia bila makan dekat-dekat ni yang problem ah. Dia akan terus bergabung kan. So itu agak masalah lah. Kita boleh pergi sini. Apa yang ada di sini, kita just nak tahu je. Cantik. Kemain kau, aku main low pun cantik. Dan kita jumpa point. Point ni selalu dia bagi macam hydro turret. Alright, so sekarang kita boleh. Allah. Dan aku pun jatuh. So apa yang berlaku bila jatuh? Kita hilang semua item kita. Aku sedih. Alright, tapi tak apa, kita ambil air ni balik. Kita hilang. Aku tak expect kita jatuh tu sebenarnya. Tapi benda dah jadi, jadi yup. Tak apalah, kita habis. Plan kita mesti sama juga. Okay, plan kita mesti sama. Tapi kita hilang banyak juga duit tadi. Alright, aku tak expect pula kita jatuh tadi guys. Macam manalah kita boleh jatuh? Alright, why? Kenapa? Okay, jom kita bagi makan. Jom kita bagi makan. So itulah terjadi bila jatuh. Sama je macam yang game pertama dia. Kita akan mati. Rugi semua duit aku. Tak apa, kita belajar, kita belajar. Tak ada masalah. Alright, ha, makan. Makan. Okay, go. Kita setiap akan dapat duit daripada ni. Bahayalah sebab ada ada orang kita pilih juga. Ada slime masuk aku. Eh, kenapa ni? Kenapa macam sedih? Makan-makan. Sempit ke tempat aku ni? Oh, ada lapar. Nampak tu lapar. Dia kalau lapar, dia akan melompat tau. Itulah salah satu apa, kelebihan slime ni. Okay. Tapi alright, aku nak mengambil duit ni masalah. Okay, so jom kita jual duit dan kita tengok boleh tak kita dapatkan plot, apa tu, collector. So harga memang turun gila, tapi aku tak boleh buat apa. Aku just nak duit je. Okay. Alright, tak cukup lagi. Kita dah 500 dan ni dah terkeluar. Aku tengok ni. Keluar. Tidak. Ya, malam, malam adalah, malam adalah apa? Kenapa? Jangan keluar daripada sini. Aku kena buang lah semua-semua ni jap. Aku kena buang yang ni. Alright, problem ni. Aku kena buang yang yang mana yang tagih-tagih ni, okay. Ya, aku kena buang diorang sebab diorang menjadi problem eh. Is aku tak suka. Alright. Selalunya aku akan buang dekat belakang. Aku tengok tu belakang tu. Belakang ni apa, apa ni? Ni apa? Ni apa? Apakah masalah kau? Ha? Apakah masalah kau? Masalahnya dia keluar daripada tu sebab dia lapar. Yap. Okay, aku tak rasa kita boleh tampung. Okay, so aku nak buang dulu. Right. Maybe too much. Yeah. Tapi aku tak kisah pun sebab ini baru tier 1 punya slime kan. Oh yep. Right. Lapar ni nak, nak makan ke? Nak. Lepas tu kita buang dia, okay. Kita terpaksa buat guys. Kita terpaksa buat. Bukan sengaja. Right, aku terpaksa buat. Disebabkan, ya, yeah, disebabkan dia akan mengganggu. Alright, so I guess kita maybe cukup rasanya. Boleh tak aku jual carrot ni? Aku tak rasa kita boleh jual carrot. Yep, tak boleh. Okay, 500. Let's go. So sekarang kita boleh beli plot collector. Right. Here you go. Here you go. Plot collector. Okay. So aku akan hantar je dulu kat diorang. Aku bagi makan. Dan aku gerak. And then kita cuba cari benda ni. Okay. Dan kita cuba cari duit. Aku akan buat lagi satu farm. Dan kali ni kita cuba bela
yang malam punya tapi agak sedikit mahal sikit lah kot. Maybe maybe aku patut bela yang ya, yang malam ni macam bahaya. Kalau rabbit ni dengan malam lah kan, kalau aku nak bela kan. Ya, fosfor, fosfor ya. Baik, mari kita pergi tempat kita jatuh tadi. Ya, sini banyak rabbit dengan tu je kan. So, oh, boleh tak aku? Okay, ni limited lah. Tak ada laluan yang aku tak pergi lagi. Okay, macam atas ni aku tak pergi. Refinery link. What? Apa ni? Okay. Climb science lab. Oh, kita tak pernah pergi lab lagi. Alright. I'm so over my head. Refinery ring. Alright. So apa yang aku kena buat? Yang aku kena campak je lah ni. Dia akan... Oh, Tabby. Oh, aku dapat Tabby slime. So apa apa yang aku kena buat ni? Alright. Oh, okay. Dia akan hantar macam ni aku tak faham. Tapi kita hantar je. Sebab kita nak belajar. Alright, there you go. Tabby dengan rabbit should be a good combination. So kita akan ambil. So Tabby dia makan. Ya, yeah, more Tabby. What is this? Oh, dia makan ayam kan. Alright, loose through. Oh ya, yeah, dan kita perlukan hand juga. Ya, yeah, aku rasa rabbit ni kita buang. Kita ambil ni. Ya, yeah, kita perlukan dua-dua ni, jantan dan betina. Pasal kita ambil seberapa banyak Tabby yang kita boleh. Oh, ni dia makan. Dia makan apa? Meat kan? Tapi kenapa dia angkat je? Dia tak suka ke buah? Alright, aku rasa 4 should be enough. Aku rasa dulu aku pakai 4 juga. Aku tak pernah pakai lebih daripada 4. Sebab bahaya. Alright, kita stay dengan 4. Tapi kita terus explore lah. Kita terus explore. Ini apa? Cotton slime juga. Alright. Oh, kita tak kita tak dapat apa-apa pun daripada dia. Yep. Aku nak explore je. Aku nak explore. Ada map ke? Ada map. Alright. So aku boleh fast travel ke? Tak boleh lagi. Mungkin satu hari nanti. Aku boleh turun bawah ni. Oh, hati-hati. Oh. Guys, aku jumpa something lagi. Emerald Cypress Cluster. Alright. Ni just orang kata hiasan je. Decoration. Kita ada ayam lagi. Aku boleh ambil ayam ni. Okay, dua lagi bagus daripada satu. Dia panjat ke atas ni. Game ni dia banyak macam apa, secret-secret lah eh. Oh, aku tak ada booster lagi. So aku perlukan booster. Yes, for sure. Aku perlukan booster. Okay, bawah ni ada apa? Tabby, Tabby. Right, atas ni ada apa? Alright, aku kalau ada booster aku boleh pergi sana ya. Oh, lepas tak lepas. Oh, inilah. Oh, hello there. Pink. Tak salah aku kalau kita bagi dia. Okay, dia kat mana ni? Kita boleh mark ke? Alright, aku pun tak ingat macam mana aku pergi sini. Dan aku tak boleh mark pun. So tapi kita tahulah dia dekat area, area-area putih tu. So aku boleh bagi dia makan sebenarnya. Dan at one point dia akan meletup dan kita akan unlock teleport, which is interesting. Right? Okay, so right, situ. So kita tahu kat mana. So ni tempat Davy tadi. Atas tu ada something. Oh, ni tempat tadi tu. So yang tempat tadi tu dekat. Okay, aku rasa aku tahu kat mana. Kita boleh ingat maybe. Besar. Wah, ada juga yang besar kat sini. Ada juga. So ada dua. Satu dekat sini. Oh, dia akan markkan dalam map. Very very interesting. Ni apa? Oh, ini yang buka map. Aku lupa benda ni wujud. Ya,
Right. If only aku boleh apa ni? If only aku boleh tengok map sambil aku bergerak, kan bagus. Okay, so aku nak menuju balik ke rumahku di sana. Nasib baik tak mati lagi sekali. Right. Ya, kalau map dia ada macam arah mana. Oh, aku boleh buka lagi map baru. Yahoo. Yo. Right, aku just kena pergi straight je. Right, straight saja. Daripada sini aku kena pergi straight je. Alright. Kan? Yup. Straight saja. Ini dan straight ke kematian aku. Okay, dah betul dah. So, bagus lah. Every time kita jumpa tempat baru, dia akan apa ni? Dia akan mark kan? So, yeah. Let's go. Can I? Oh. Alright. Okay, jom kita balik. Kita tengok slime kita apa jadi. Okay. So far, sama je sistem dia macam yang pertama. Alright, aku ada 30 minit lagi untuk slot ni. Jadi kita akan tengok lah macam mana. Okay, dan benda ni terkeluar sebab dia orang lapar. Dan aku rasa aku nak stick 4 saja. Aku rasa 4 ekor. So kita akan buat pembersihan hari ni. Yeah, pembersihan sikit. So let's take this. Kita akan buang. Kita akan tinggalkan 4 ekor je for now. Sebab rasanya dia akan membahayakan. Sebab dalam game ni, kalau right, kalau kita ada macam stage stage yang kedua ni, okay, right, lepas tu kita dia bercampur dengan plot yang lain, dia akan bertukar menjadi tar. So tar ni amatlah bahaya, okay? Tar ni amatlah bahaya. So plan aku sekarang, aku nak tunggu ni tumbuh, and then aku nak plan untuk buat sarang yang seterusnya untuk Tabby. Yeah. Dan plannya maybe Tabby. Tabby di mana? Di sini mungkin? Ada ayam-ayam ni? Yeah. Sebelah dia adalah ayam kan? Tempat beli ayam. Alright, kita akan letak Tabby kat sini. So coral memerlukan 125, 28 sebenarnya. 128 pula. 128 tu duit aku. 250. Dan juga aku perlukan 500. Yap. Lepas tu daripada situ baru aku boleh ni. 500. Aku perlukan 500. Dan yang boleh bagi aku 500 adalah benda ni je. Mari kita tengok farm kita apa yang ada. Alright. So, untuk unlock area baru kena beli macam biasa. Okay, one day, one day. One day kita akan berjaya dapat tu. Okay. Dekat mana? Oh, ada underground. Interesting. Oh, so ini untuk waktu malam. Bukan. Fabricator. Vac upgrade. Alright. So, kita ada cotton plot. Oh, sebab tu kita perlukan. Pink plot. Hard module. Upgrade nyawa. Upgrade ni. Dashboard. Energy consumption. Okay, yang ni kita nak. Alright. Phosphor. Okay, kita perlu bela juga. So, maksudnya kita kena bela Tabby Phosphor. Ya. Yeah. Tabby Phosphor. Sebab kita nak buat jetpack. Of course, kan. Itu adalah antara benda yang first lah kita nak buat. Okay. Ini apa? Refinery. Alright. So, ini yang kita transfer tadi, kan. Okay. Oh, daripada sinilah dia transfer ke situ. Okay, faham. Alright, interesting. Simple enough. Dan kita masuk lagi dalam. Kemanakah dia pergi ni? Aku tak tahu. Alright. Kali ni underground kita dalam juga. Dan dia tembus ke satu tempat yang misteri. Aku pun tak tahu kat mana ni. Dalam map, dia adalah di seberang.
Interesting. Rainbow Island eh. Aku boleh turun sini. Apakah ini? Aku boleh travel naik boat ke? Mungkin satu hari nanti. Oh tak, aku datang. Oh, aku datang pada sini ya. Dan benda ni tembus ke area ni. Alright. Interesting enough. Alright, so macam mana? Macam mana dengan kita punya progress? Duit kita memang tak bergerak lah. So aku better cari carrot dulu. Ada aku halau benda-benda ni, benda bukan-bukan ni. Alright, cotton slime ni. Jom kita cari kita punya carrot dulu. Alright, ada carrot tak? I need carrot sebab aku pergi bagi dekat yang besar tu pula kan. Alright, carrot ataupun buah lah. Either one lah, okay. Buah pun okay juga. Yep. Buah pun memang boleh, tapi aku tak boleh ambil masalahnya. Huh. Kita ambil je lah plot. Alright, pink plot. Alright, I guess aku boleh balik. Aku rasa. Oh, tengok ni. Banyak, dia game ni banyak sangat choice. Kadang-kadang kita kena buat. Sekarang ni aku tengah hold aku punya ayam ni. Dengan harapan kita dapat buat kandang ayam. Tapi aku rasa sekarang ni better aku lepaskan je ayam ni dekat area ni. Okay. Dengan harapan dia orang tak lari lah. Okay. And then let's see. Oh, aku tak kutip ni. Okay. Nah, dia orang ni lapar ni nanti. Macam mana? Kita perlukan 500 tadi kan untuk buat ni. Alright. Harga macam mana harga? Harga tak berubah. Harga tak berubah. Harga ni rasanya selalunya orang yang ekonomi-ekonomi je tengok ni. Aku main game ni aku tak pernah ada ekonomi guys. Okay, aku main redah je. Alright. 500 untuk Tebi. Lepas tu kena buat kandang ayam. Full pula tu. So 500 lah kan. Okay, aku perlukan sikit lagi. Come on. Come on. I need money. Right. Aku silap tadi. Patutnya aku ni kan, buang je tu. Okay, tapi tak apa. Aku rasa kita mungkin akan dapat duit kot dengan diorang ni. Hopefully diorang makan and then diorang keluarkan duit. Ini apa? Alright, drone scouting location. Alright. Aku nampak macam ada something di sebalik ni tadi. Ada, okay. There you go, good job. Okay, bagus, bagus. Ini kita nak. Okay, bawah tu. Oh, jatuh, jangan jatuh. Terima kasih. Okay, ada lagi hasil-hasil ke? Tak ada. Aku tadi patutnya okey dah. Aku dah ada carrot dah guys. Tapi kan aku pergi, aku pergi apa ni? Oh, fosfor. Aku pergi aku pergi bagi dekat yang gemuk tu buat apa kan? Salah tu lah. Hilap lah. Ni apa? Ni safe ke? Oh, ni tidur. Alright. Kalau kita tidur, adakah pokok akan tumbuh? Ya. Kita boleh try yang tu. Yup. Contohlah aku tidur sleep until morning. Alright. Adakah pokok tumbuh? Almost, almost, almost nak tumbuh. Diorang pun dah lapar ni aku rasa. Okay. Macam mana aku nak settlekan ni? Okay, macam mana aku nak settlekan? No. Aku tak ada cara nak settlekan. Jadi hari ni kita akan explore. Mencari benda-benda, okay. So mari kita explore. What? Ini cotton.
Right. Sebab pokok masih lagi tak boleh tumbuh. Jadi kita akan explore. Ayam. Right. More ayam is good. Kita pergi belakang ni tadi kan. Ayam lagi. Apa? Tak nak ayam? Tak nak. Oh, ni carrot. Yep. No, don't eat. Don't eat my carrot. No. Right, so kita dapat carrot yang kita nak. That's good. Ada lagi carrot tak? Aku pergi bagi pula carrot tadi kan. Silap betul aku. Aku telah memperlahankan progress aku. Right. I guess we back. Kita ada 5 carrot untuk 5 untuk 4 dia punya ni. Nah, dia orang dah start lapar dah. Confirm. Dia orang memang start, dia orang memang akan start lapar. Sebab apa ni? Sebab dah sehari kan. So yang ni pun tak boleh nak cover sebenarnya. Untuk 4 ekor. Tapi kita tengoklah macam mana. Okay. Biar dia sudut jam. Sudut. Aku lupa boleh tekan button untuk sudut. Alright. So adakah cukup untuk 5 8 lagi ke? Senyum dah kan? Okay, dah senyum. Alright. Adakah cukup untuk kandang kita seterusnya? Mari kita tengok. Oh no, tak cukup. Sikit lagi. Okay, belakang ni apa? Ini apa? Oh, ni another map. Alright. Tak cukup lagi. So kita perlukan sikit lagi. Tapi kita dah boleh buat kandang lah. Alright, kita dah boleh buat coral. Okay, and then aku boleh letak baby. Kalau aku nak letak. Tapi dia makan apa? Dia makan daging kan. Tapi dia mahal lah. Okay, baby dengan phosphorus memang bagus. Tapi aku kena upgrade. Aku kena buat kandang juga. Which is yep. Dia annoying juga. Tapi duit akan jadi banyak lah, insyaAllah. Right. Kita explore lagi. Tengok mungkin kita dapat more daging ke sayur ke apa kan. Sayur memang tak ada harapan lah. Sebab kita ada beberapa minit lagi sebelum kita tamat kan preview sejam ni. Hopefully korang apa, korang ada rasa tertarik nak main game ni. Sebab aku pun dah lama tak buat video. Ini macam orang kata just video apa ni, sejam preview game ni. Di mana korang boleh tengok lah kan dia punya apa yang terbaru pasal game ni. Dan macam mana aku pergi belah jauh tadi ya? Aku tak tahu. At least kita dah dapat Q-Berry. Macam mana aku pergi belah sana tadi? Itulah game ni. Kadang-kadang kita tak sengaja pergi. Kita tak nak pergi pun. Tapi kita pergi. Dan aku of course lah, lepas sejam preview ni aku akan main lagi lah. Dan kalau korang rasa korang nak tengok lagi video ni, nak tengok lagi siri ni, korang boleh bagi tahu. Dan aku takkan segan untuk sambung lagi. Right. Aku pun tak tahu macam mana aku pergi atas tu. Macam mana aku masuk ke area KB tu. Aku tak tahu. Aku tak ingat. Dan memang nasib gila lah. Right. Memang nasib gila aku masuk. Aku rasa aku pergi straight daripada sini. Diorang semua lapar aku tengok. Dan bawah ni ke? Ikut B. Ya, belah kiri. Yang aku rasa aku yakin aku dah pernah pergi. Tapi aku tak pernah pergi. So let's take more fruit. Allah, ni bukan, bukan Q-Berry. Ini fruit. Ya, berry sama dengan fruit lah kan. Ya, cubi lah. Ya, aku mungkin akan cuba untuk dapatkan berry tu juga. Ini benda lah fruit ni. Okay. Aku nak. Oh, dia makan tu. Apa ni? Content pink. Alright. Interesting. Ini kita jumpa tadi. Yup. Inilah laluannya.
Alah, aku punya... No, aku punya carrot. Aku nak carrot. Dah, dah. Tengok ni guys. Inilah bila aku cakap, aku ada masalah dengan management, alright, game ni. Tapi tak mengapalah. Kita akan balik, tapi tak mengapalah. Nanti kita akan upgrade inventory and then kita akan settlekanlah masalah ni. So aku rasa benda-benda ni dia penanda lah kot, ya. Aku rasa aku dah hafal lah first area map ni. So it could be good. Dia dah okay rasanya. Tapi macam mana aku nak simpan buah ni? Supaya aku boleh terus apa, farm nanti. Adakah buah ni akan expired? Itu kita tak sure. So aku try simpan buah ni dekat sini dengan harapan dia tak expired. Sebab aku tak rasa ada storage. Aku tak rasa ada storage. Okay, there we go. Kita punya carrots dah pun tumbuh. Alright, aku patut buat duit dulu. Kenapalah aku nak unlock tempat teleport dulu. Alright, 1, 2, 3. Allah. Aku salah balik. Aku terbalik ayam. No. Oh. Aku nak balik mulai. Terbalik ayam pula. Alright, nak makan ke? Gila lah makan. Alright, tak nak makan. Fine. So maybe kalau kita skip time, alright, sleep until morning, adakah ada benda lain berlaku? Macam diorang harvest ke, diorang lapar ke? And so yeah, time skip works dalam game ni. Interesting. Alright, maksudnya kita, game ni tak adalah grindy sangat. Allahuakbar, aku tumbuang tu pula. Yup, game ni tak adalah grindy sangat. Okay, kalau macam tu, kita boleh dah buat sekarang. Kita boleh set up untuk kita punya tabi. And then kita go phosphorus. Tabi phosphorus. Okay, 396 rasanya dah cukup untuk buat kandang juga. So let's go. Cukup. Yup. Dan aku boleh buat spring grass. Oh, ni bagus. Double production. Oh, wow, interesting. So, di manakah ayam-ayamku? Sini. Ayam-ayamku masuk dalam ni. Okay. Dan ayam-ayamku tak tahulah macam mana proses ayam ni. Tapi kita assume satu jantan dengan 20 betina kot. Lepas tu kita tengok macam mana. Ada lagi ayam ke? Aries ni. Any more ayam? Oh, dia. Ya, aku pun tak sure macam dia. So ayam ada upgrade macam-macam lah kan. Kita ada vitamin, kita ada elder collector. Oh, lama-lama ayam pun boleh tua juga. Alright. So yep. So kita dah boleh letak tabi kita. Tapi masalah kita tak ada supply ayam. Tabi ni makan apa? Itu soalannya. Dia makan daging. So aku rasa maybe kita buat satu lagi farm untuk fruit kita yang masih belum expire lagi. Okay. Kena kita boleh prepare untuk malam ni. Kita akan cari tabi malam ni. Tabi. Okay. Tabi kita tak, malam ni bukan tabi. Malam ni adalah fosfor, right? Okay, there you go. Fosfor dan juga apa? Kita akan gabungkan. Tapi first of all, aku kena buat high wall dulu. Yep. Kalau aku tak ada high wall, aku ada problem lah. Sebab nak gabungkan. Nanti dia melompat. Let's see. Kenapa ayam ni keluar? What? Kenapa ayam keluar? Tidak. Okay, duduk dalam tu. Alright, jom kita time skip ke next day.
Right? Dan aku yakin ada cimer lah kan. Kalau dia orang lapar tengok tu. Bahaya ni. Jangan lapar. Sabar. Kenapa lapar? Makan. Jangan lapar. Aku ada banyak carrot. Berapa dia keluar pula ni? Oh, mengamuk lah. Guys. Mengamuk. Dia mengamuk. Jangan mengamuk. Ya, bahaya ni sebab kalau yang mana yang terkeluar ni. Ya, kenapa mengamuk? Adakah aku kena buat air net? Ya, time skip adalah juga apa ni? Bahaya dia tu, okey? Rasanya kita tak perlu lagi kot. Alright, tak perlu. Kita maybe perlukan music box lah. Music box agak OP. Tapi for now tak perlu lagi. Aku rasa okey kot. Hopefully okey. Bahaya ni. Bahaya. Eh? Diorang sehari pun dah lapar. Macam mana? Okay. Bila diorang keluar tu yang bahaya tu. Alright. So aku boleh buat high wall dah. So masanya guys untuk kita menangkap phosphorus. Aku tak tahu phosphorus makan apa. But yep. Let's see. Alright. Ya, boleh tengok ada slime pedia tak? Yes. Okay. Kat sini kita boleh tengok apa benda. Okay, fosfor dia makan buah-buahan. Dan favorite dia adalah cube tu. Okay, interesting. Interesting. So, cube aku hilang dah ke? Yup. For sure. Okay. Ayam? Banyaknya anak ayam. Wow. So, aku rasa kita dah boleh bela kot Tabby ni. Anak ayam pun banyak tu. Alright, let's go. Tabby, here you go. Tabby. Nah, makan. Yup, there you go. Tapi kita kena hati-hatilah sebab... Makan, Tabby. Yup. Kita kena hati-hati sebab... Kalau Tabby ni terkeluar... Masalah, boleh menyebabkan tar. Alright, so kita kena hati-hati. Alright. Mana yang tak makan lagi tu? Siapa yang tak makan lagi tu? Ha? Siapa? Okay, tu dia. Dia rupanya. Yep. Boleh tak aku kutip balik Tabby ni? Bagi makan lepas tu kutip balik kan? Tarik juga. Buat macam tu. Yep, Tabby of course lah mahal. Sure. Okay, aku rasa aku tak yakin lah dengan Tabby ni. Kita akan kutip balik dia. Aku perlukan satu lagi farm untuk fruit and then we good to go. Right. So marilah kita tidur lagi. Dan kita akan tengok. Sebab aku hanya ada lebih kurang 7 minit lagi untuk aku wrap it up this episode. Tak tahulah sekali ke dua kali ke kan. Nah, tapi apa? Kalau korang nak lagi, biasalah korang tahu lah apa-apa kan. Yeah. Tapi ni macam orang kata preview. Okay, bersepah. Okay, faham. Kita campak semua. Right. Okay, there you go. Aku rasa kita cukup dah kot untuk buat another farm. Kalau kita bagi makanan favorite, dia akan double tau. Double the macam benda tu lah yang keluar tu. Maksudnya dia boleh apa? Produce dua kali lah. Okay, aku rasa kita cukup sangat. Cukup. Oh, let's go. Aku tak nak Tabby ni Tabby saja sebab selalunya makanan daging ni dia susah sikit lah nak manage. Tapi tak tahulah mungkin dispatch diorang dah ni. Alright, so kita kena cari buah tu je. And then we good to go. Kena cari cube fruit tu. Kita perlukan cube fruit tu. Alright. Oh, wow. Cube fruit. Aku tak tahu aku jumpa kat mana tadi. Okay, ni buah biasa. Aku nak cube fruit tu. Aku nak favorite dia.
So kita kena pay attention. Okay, ayam extra tak dah. Okay je. Oh sana eh. Oh there you go. I guess I see it. Bukan, ni bukan. Ni fruit biasa. Pogo fruit. It works but aku nak juga. Aku nak juga tu eh. Aku nak juga pokok merah tu. Kalau aku lompat ni lepas ni kan. Tak berani. Mana pula pokok merah tu? Okay, maybe jalan sebelah kiri ni. Tiga. Okay. Tu fruit biasa. Alright, pokok merah tu agak rare. Agak rare di situ. Bukan rare. Aku yang tak jumpa. Woi. Oh. Yup, aku tak jumpa. Ni bukan. Interesting. Tapi aku sampai kat tempat ni balik. Tempat yang mula-mula aku sampai. Yup. Aku tak jumpa dah pokok tu. Tidak. Tak apalah, kita maybe kena berpuas hati dengan pokok fruit biasa je. Buat apa yang kita mampu buat. Aku tak jumpa. Aku tak ingat dan aku tak jumpa. Right. Sedih. Sayang eh. Kita ambil lah serapa banyak yang boleh. Yup. And then kita akan skip ke malam. Korang akan tengok Phosphor KB. And then kita boleh tamatkan episod yang ni, okay. Yep. Tadi tu kebetulan je aku jumpa guys. Kebetulan. Let's go. Kekecewaan. Aku rasa pokok yang belakang tu tapi dia tak tumbuh. Alright, let's go. Untuk ayam, more ayam. Untuk tebi, nah ayam. Penuh ayam, nah. Banyak agak ayam aku ni. Sampai terkeluar-keluar lah nanti. Alright. Nah, kau makan ni banyak-banyak. Okay. Masih aku cek lebih-lebih ni. Alright. Marilah kita cuba untuk skip sampai ke malam. And then kita tengok apa yang kita mampu dapat. Phosphor Tebi. Right. Okay. Benda last yang korang akan tengok. Benda last. So overall bagi aku, untuk jam yang pertama ni, aku memang sukalah dengan dia punya design. Oh apa ni, what the fuck. Sekejap. Wait what. No. Aduh, aku memang sukalah dengan design. Aku dapat gold slime. Lama tak nampak gold slime tu. Aku rasa gold slime bagi duit. That's loud. Yeah. Okay, one more phosphor maybe. Ataupun dia nak suruh aku tiga je. Oh tiga, tiga. There you go. Kita dah dapat apa yang kita nak malam ni. So let's go back. Cantik, cantik. Malam dia memang cantik. Ini low quality guys. Ini paling low eh. Dan aku tembus ke sini. Okay, ini baru aku ingatkan apalah. Wah, malam memang cantik. Malam game ni mati ada batasan lah. Okay. Memang cantik lah. Alright. So phosphor dia, the problem dengan phosphor ni, oh takpe dia boleh duduk. Ya, problem dengan phosphor ni, dia duduk waktu malam je kan. Aku still kena ada slime sensitive to light. Tapi kalau digabung, adakah
Yeah. Let's see. Mari kita evolve kan, okay? Right, kita bagi dia makan. Makan, makan. Ya, adakah dia evolve? Dia orang tak nak makan ke Tabby? Tabby, tak nak makan ke Tabby? Nah. Tak nak bertukar ke? Tabby Phosphor, tak nak? Hello? Tak nak? Nah. Bertukar. Bertukar, yes. Yup. Bertukar. Tabby Phosphor. Tabby. Yup. Yup. Okay, macam banyak sangat pula. Oh, dia bukan satu. Oh, lah, aku lupa. Oh god. Oh god. This is too much. Kejap, aku dah. Aku lupa pasal phosphor tu. So let's remove phosphor jap. Dah mana satu lagi Tabby? Aku lupa dia, kita perlukan satu je kan. Mana satu lagi Tabby? Satu lagi Tabby. Meow. Tak ada, okay. Never mind. Aku kena campak semua phosphor yang lebih-lebih ni. Aku rasa semua dah jadi. Oh tak, ada satu Tabby tak jadi. Okay, mari kita campak semua ke dalam lombong. Terima kasih phosphor slime. Allah. So sepatutnya diorang makan food lah kan. Yep. Dia kena waktu malam ke? Itu soalan dia. Diorang kena waktu malam juga ke? Nah. Alright, aku dah ada ni. I don't know. Tapi kita boleh tanam farm ni dah. Yep. Oh. Right. Okay, pokok ni rasa kena dua rasanya. Fruit dengan ni. Sebab fruit dengan ni selalu susah sikit. Okay. Marah ke ni? Marah ke? Marah ke makan? Marah makan. Okay, vegetable okay. Supply okay. Tak ada masalah. Aku ingat kita perlukan yang waktu malam kan untuk ni. Mati-mati pula. Alright. Apa tahu nama blanket tu. Itu maybe benda yang last aku akan buat sebelum aku closing. Tiga, Allah. Tak cukup lagi 100. Mana dia guys? Tak cukup lagi 100. Adakah kita pergi mengeksplorasi? Yap. 100 sepatutnya senang kan? Yap. Sebelum siang menjelma. Gimme, gimme. Tak nak makan ke? Alright. Alright, tak nak makan. Oh. Kau betul. Tembak. Eh, lah ambil. Ya, aku perlukan dalam. Please, please, someone. Please, you. Dia makan. Ni yeah, dia tak makan sayur. Ada tak sesiapa ada cahaya, please. Please. Alright, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Come on, come on, come on. Makan, makan, makan. Yes. There you go. Ya, aku rasa cukup kot 100. Aku perlukan 100 je. Right. Cukup, cukup, cukup. Ya, game ni memang menarik. Right, aku pun dah lepas sejam dah ni. So, masanya untuk aku menamatkan. Ya, sedih sebenarnya nak tamatkan ni. Alright. So, macam biasa kalau korang nak, korang boleh bagi tahu dekat bawah lah, okay. Aku sengaja je tak nak buat benda ni dekat live stream sebab aku rasa macam nak buat lain sikit. At least kita ada video sikit lah kan. Untuk kita letak dekat channel kita kan. Bagus lah kan. Alright, kita akan bagi dia blanket untuk tidur. Dan aku rasa aku puas hati dengan progress kita. Ya. Yeah. Aku puas hati. Kita ada ayam yang begitu banyak. Aku rasa Slime Rancher 2 ni dia memang bantu gila lah. Untuk ayam ni memang banyak gila. Supply very very good. Sebab dulu aku rasa masalah juga daging ni. Sekarang maybe dah tak perlu kot. Dan ini malam, apa beza dia malam dengan siang? Dia ada macam ada tanda bulan eh.
Sama je, apa bezanya? Ya, aku tak nampak apa beza dia. Tapi ya, maybe kita tengok waktu siang kot, ada beza dia kot. Mari kita tengok. Maybe ada beza. Dan aku suka gila fast forward time ni. Sebab aku rasa dulu tak boleh fast forward time ni. Bukan tak boleh, dia tak ada effect. Sekarang ada effect. Maksudnya kita tak perlu nak teruk-teruk grind. Right. Ya, itu dia gelap-gelap. Ya, gelap-gelap. Kita boleh nampak guys tu. Alright, interesting. Okay guys, aku rasa di sini je lah kita punya ending untuk Slime Rancher preview sejam yang pertama daripada aku. Terima kasih semua yang menonton. Tak salah aku, game ni ada first person tapi aku tak ingat apa. Itulah dia. Ini dia farm aku. Aku dah ada Phosphor Tabby dengan Tabby Pink ni. Ya, cotton pink, cotton sebenarnya. Okay, kalau aku puas hati, kita akan teruskan lagi lah. Aku akan buat lagi another plot. Kita akan cuba gabungkan apa, pink dengan Tabby. Tapi rasanya dah ada, sekarang kita dah ada semua species lah. Kita ada pink, kita dah ada cotton, dan juga kita dah ada Phosphor dengan Tabby. So rasanya untuk yang first area ni kita dah cover up lah. Aku tak rasa kita ada miss apa-apa. Sebab itu 4 slime yang mula. And then aku kena upgrade aku punya tool lah supaya jadi jetpack. So terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasa like, boleh komen juga kat bawah. Aku tak tahu berapa ramai yang akan dapat notification untuk video ni. Tapi ya, see you next time. Assalamualaikum dan bye-bye.